Pak Adi tuh sosok seorang suami idaman. Pak Adi dia tak ada sedih. Dia apa? Yakin dengan apa yang dia buat tuh. Apapun yang dia kerjakan dia yakin. Dia tak akan pernah bersedih. Semangat bajanya oke gitu. Dia jarang lah kalau buat aku kesal jarang. Tapi dia tuh orangnya lucu. Selalu buat apa? Bahasa Melayunya kelakar, orangnya lucu. Dia suka menghabiskan masa dengan suami dan anak-anak di rumah. Kalau boring, dia akan bercerita, lepas itu happy lah anak-anak, dia pun suka nak dengar dia tuh. Dia pandai nak buat apa? Jadi teman bagi anak-anak dia. Jadi saya itu bertindak di atas kesedihan mereka itu. Gimana, ya di situ saya mulai memasak lagi tuh. Sekurang-kurangnya, pas saya tahu orang ini memang suka masakan saya dulu kan. Nah, jadi mungkin sebulan sekali saya usahakan masak kan. Pokoknya anak-anak tak pernah merasa kekurangan lah kalau dalam tuh. Tak tahulah hati dia macam mana, tapi aku rasa dia happy je. Tak adalah dia, wih daddy tak ada lauk, tak adalah dia macam itu. Daddy dia akan buat sesuatu, apa benda yang sedikit tuh menjadi makanan yang wow lah gitu. Orang kan suka lah. Everything gonna be alright. Everything gonna be okay. Tidak pernah menyesal dengan apapun yang saya lakukan. Jadi orang kampung tuh nggak percaya nih. Nggak ada yang percaya seorang pun kan. Jadi perasaan ini membuatkan gimana ya? Rasa tidak puas hati yang baik kan. Jadi saya nggak apa-apa. Akan sampai satu hari nanti saya bisa membuktikan saya bisa masak. Saya Suhaidi Jemaan berusia 41 tahun berasal dari Pariangan. Saya bekerja sebagai petani cabai. Hari ini saya akan masak bebek bersama dengan pergerai kentang dihidangkan bersama anyang.